Alhamdulillah kami berada di dalam bulan Dzulhijjah, ya. Bulan Dzulhijjah malam yang kedua insya-Allah. Insya-Allah karena memang nah dah bulan malam satu. Berarti kita sudah dekat sekali dengan sebuah ibadah yang sama-sama sangat kita nantikan karena kebesaran pahala yang dijanjikan oleh Allah, yaitu ibadah berkurban. Semua kedanya umat Islam yang diberikan oleh Allah kemampuan, kedanya mandum siap untuk menerima dan melaksanakan ibadah kurban tersebut dengan janji pahala yang sangat besar. Dalam kitab-kitab para ulama, hana perlu kita sebutkan kitab tuh karena mandum kitab lagi kan, disebutkan bahwa ibadah kurban ini lebih besar dari semua jenis sedekah. Ngan mandum model sedekah, kurban di atas. Kurban adalah ibadah yang sangat besar. Sehingga oleh para ulama menghukuminya dengan sunnah muakkad. Mayoritas ulama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Bahkan ada beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama tabi'in sebelum beliau yang menghukumi ibadah kurban sebagai ibadah wajib. Bahkan Al-Quran memang sangat tegas dalam perintah ibadah kurban. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha sebagai pertanda ibadah salat terbesar di dalam Islam. Salat sunnah terbesar dalam Islam adalah salat Idul Adha. Maka barangkali yang gagal dalam melakukan salat Idul Adha dengut atau kadang bue hanasi urinang yang halangan. Yang lain yang karena udzur datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka urung-urung yang melalaikan, dia telah melalaikan ibadah salat sunnah terbesar dalam Islam, yakni Idul Adha. Walaupun lagi-lagi mungkin menganggap yang terbesar Idul Fitri, sehingga semangat urung sembahyang Idul Fitri lebih raya daripada salat Idul Adha. Agak sebun becut budah bungah mia Idul Adha, keje. Sebab hana sapu-sapu ka urung raya. Ka ham rasa ada yo. Tapi mia urung raya puasa, merasa ada si bulan dah puasa. Uro dah puasa, malam dah poh-poh drod. Nah, itu juga menang dengan makanan. Ya, maka tak uro raya lah merasa. Tapi inilah doa anak tepu api. Padahal kan anak tepu, puah anak tepu. Mulai baru ke sunat puasa. Bahwa salat puasa di antara puasa terbaik dari puasa sunnah adalah puasa bulan Dzulhijjah. Yani dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Kabarokah? Nah, baru sampai uro ke sikurung Dzulhijjah. Memang uro yang terbesar adalah uro ke sikurung singo. Ikutnya uro ke-8 alian baru uro-uro sebelum ji. Maka minimal menyangka haik dak pubut ban sikurung uro, medua uro benar. Uro Tarwiyah dan uro Arafah. Uro 8 Dzulhijjah dan uro ke sikurung Dzulhijjah minimal. Tapi mie dah tingkatkan dong ke haik ban sikurung Senin Hameh dan tatamah uro Dzulhijjah. Uro 8 dan sekurung Dzulhijjah. Menya lebih sempurna dari sa. Katua dari sa mulai singa. Puasa. Ate kali ada puasa ta uro raya ka merasa. Apa idenyo merasa uro raya ote na puasa. Nah, maka uro raya haji musafatlah dua ibadah terbesar di uronya. Hanasi uro bubuh haji, nyitamah uro bubuh haji lem lebo. Na puasa sembahyang terbesar dalam sembahyang sunat terbesar, yakni sembahyang Idul Adha dan kurban, sedekah terbesar. Terbesar. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa berkurban adalah mendapatkan pahala gandaan dua, berlapis, melapis pahala. Sehingga di dalam kitab Bushra al-Karim disebutkan bahwa orang yang berkurban pertama kali dia akan mendapatkan pahala kurban ketika menyembelih binatang kurbannya dengan niat kurban, maka dia dianggap telah berkurban, mendapatkan pahala kurban 100%. Setelah disembelih kemudian dibagikan daging kurban,
kepada urung-urung di sekitar, urung gasin atau urung kaya, sebab ada masalah daging kurban. Nah, ketika dia bersedekah, kecuali dia cuma makan sedikit sebagai keberkahan dari ibadahnya, yang lain mandung bersedekah, maka urung yang mendapatkan pahala yang kedua, yaitu pahala bersedekah daging kurban 100%. Maka urung berkurban ketika dia sudah menyembeli, sudah mendapatkan pahala kurban. Ketika dia bersedekah, maka dicatat pahala yang kedua. Maka tidak ada ibadah yang lebih besar daripada kurban, karena pahalanya berlapis. Dua lebih pahala. Ya, dua lebih. Artinya seandainya tanyo tasi kurban kemudian cuma tasadakahkan sedikit saja kepada orang fakir atau miskin, selebihnya tak pajuh gerot, maka tetap tanyo dianggap telah berkurban. Tapi bak ketanyo kurang pahala sedekah. Pahala berkurban penuh, pahala sedekah kurang. Menya perlu berpunuh bandua, berkurbanlah dan bersedekahlah semuanya kecuali sedikit yang oleh agama diperintahkan tanyo untuk tak pajuh gerot, untuk keberkahan dari ibadah kurban itu sendiri. Nyan yang paling good. Dua boh pahala merempak penuh-penuh. Kurban penuh, sedekah penuh. Maka tidak ada ibadah lain yang lebih besar daripada berkurban. Maka seluruh orang yang mampu sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Salah satu kebodohan manusia adalah ketika urang diberikan oleh Allah kemampuan, kemudian dia tidak mau berkurban. Yang pertama bodoh, yang kedua kikir. Tak khun bangai pakon. Kenayo khun bangai, ge khun bangai pakon. Karena dia tidak mau mendapatkan pahala besar. Padahal gedanyo mandum tasadari dro danyo kurang dalam ibadah. Banyak dalam kesalahan. Sementara ibadah kurban, ketika tasembelih binatang kurban dengan taniatkan sebagai kurban, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa kita sebelum darah menetes di atas bumi. Ini hadisnya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa manusia sejumlah bulu binatang kurban itu sendiri. Man binatang kurban dina bulu boleh. Jai. Allah mengampuninya. Maka orang yang tidak tertarik kepada berkurban, patut dipertanyakan keimanannya, patut dipertanyakan berapa besar keyakinannya terhadap hari akhirat, patut dipertanyakan apakah dia sebenarnya kikir, krit atau hana. Ini patut dipertanyakan. Sehingga Nabi kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqurbanna musallana. Barangkali yang Allah berikan, yang dia mendapatkan keluasan rezeki daripada Allah, kemudian dia memilih untuk tidak berkurban. Alah ilung be. Tetap tanya yang pakan be, yang ladu mana alasan? Urung tanya alasan, panai kurung. Cile alasan dengan buat. Ya kan? Masa dah pakai ayat buat, mana alasan kamu buat bo. Yang buat anda kerja. Ya kan? Cile, buat kurban lagi kan sih? Orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah kemudian dia tidak mau berkurban, Nabi mengatakan fala yaqurbanna musallana. Butabek to ke di tempat sembahyang kamu. Oleh sebahagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan sembahyang kami adalah salat hari raya. Artinya bek sok-sok ya sok baje ngengger terus ba ya sembahyang. Kejut Allah Rasul hanagala guru menan. Kejut hanagala karena orang yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan kurban kemudian tidak mau berkurban, yang pertama sekali leh pasti krit, kikir krit kedro ke krit keso manfaat kurban kedro tu pu kurang terimbang sih pu kedro tu tanya kurban manfaat kurban pu kedro tu pu kurang terimbang sih kurban tanya kedro tu kedrot kurban tanyo faedah kedrot pu kedrot terampuni dosa, diberikan pahala, dijadikan sebagai kenderaan di hari kiamat, keso manfaat kedrot. Tapi na urang yang tidak tertarik, alah hilung baiknya kapegah menteng patah najid cocok kupon melhebok hana masalah tanyo cocok kupon na kurban gop ibi kedanyo alhamdulillah
Tapi pahala yang paling raya kesau pu ke danyo terimang pu kurang kerbun. Jelas kurang kerbun kan ke danyo terimang. Danyo terimang na pahala? Pahala asyik. Pahala asyik. Kurang terimang kerbun pun pahala asyik. Tapi kan pahala kerbun. Ya, pahala terimang sedekah. Beda dengan pahala berkorban. Berkorban yang istimewa. Nata mena dengar sejarah bahawa Nabi dalam satu tahun pernah berkorban 100 ekor unta. Kan seratus bawa kameng? Unta. Nantu di niyumi. Bek dah pegah mahai. Tak pukul rata macam bek le dah pegah. Tak pukul rata macam lepluh juga. Nya mibi bihan. Leh kali seratus. Padahal kan leh melihat. Nabi dalam satu tahun pernah mengorbankan hartanya untuk berkorban lebih kurang dengan harga 3 miliar. Sona urung kaya dino bagdanyo yang berkorban sebanyak 3 miliar. Hana, yang pi mie kali sepertujuh dah pesak sepertujuh tu nyo ana urung lagi banjaran cok koron ngadi. Kepu kula milung kali. Ya, sang-sang nya lebih hanya kebut. Padahal makin le makin god. Makin le makin god. Bayangkan. Bayangkan bahawa seandainya tonyo adalah ton terakhir bagi kita nyo tau dip, maka tanyo sempat berkorban dengan padung-padung boh kambing atau padin boh lumo atau padin pertujuh lumo. Alhamdulillah, kita telah mengumpulkan banyak sekali pahala. Alhamdulillah. Sangat membantu akan kehidupan akhirat. Karena sebenarnya bukan? Harga akhirat itu Allah berikan sangat murah kepada manusia. Nebelah kenderaan, tablo kenderaan mewah di dunia, apa din pengebih? Mereka mentenggelam miliar, hantar pahlom dah dua. Hantar pahlom. Dua tu, leher tu. Yang menteng Avanza. Ya kan? Mahai. Kenderaan dunianya mahai. Payah-payah dapat beh peng miliar baru merumpa. Nyan pi insyaAllah mesti ton dua ton kabusan demi kenderaan nyan. Mana dak mandang tak ada set kan karena pupu hanangan dak kandau. Hawa kan hawa. Tapi untuk akhirat 3 juta. Le juta merumpa kenderaan istimewa. Untuk perjalanan yang bisa ditempuh ribuan tahun. Bayangkan titi Siratal Mustaqim disebutkan oleh para ulama dalam kitab. Kadang kita membutuhkan 3000 tahun perjalanan. Dan Allah akan menjadikan kurban kita yang 3 juta menjadi salah satu fungsinya sebagai kenderaan. Fungsi yang lain terampuni dosa. Fungsi yang lain ditambah amalan. Mahai pun murah. Murah gejuk oleh Allah. Yang murah han tertarik tu. Kan murahan. Murah. Ya dajak balai limang. Mungkin ladu murahan. Memang ada murah, tahan agut. Dia murah, fungsinya sangat hebat, tapi harganya murah. Tapi kenderaan dunia, fungsinya sederhana, harganya mahal. Pakan kenderaan dunia tatim blau, kenderaan akhirat getanyo abaikan ketika Allah memberikan kesempatan kepada getanyo. Maka patut tabuh fikiran, sebenarnya tujuan hidup untuk pun. Sebenarnya tujuan udip danyo hoyo, kejit menan cara berfikir. Pakan merasa berat dengan 3 juta. Jika Allah memberikan kemampuan kepada gedanyo. Dan gedanyo tepu ketika para ulama fikih menyebutkan di dalam kitab fikihnya bahwa urang yang diperintahkan oleh agama untuk berkorban adalah urang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib ditanggung nafkah olehnya. Selama 4 hari. Hari raya Idul Adha tambah 3 hari tasyrik. Nah harta yang lebih dari pet kebutuhan pet urau yang cukup untuk tak kurbankan, maka tanyo termasuk dalam urang yang oleh agama menuntut supaya kita berkorban. Roh dalam urang yang diperintah berkorban. Loh roh dalam urang yang gedhol di Nabi. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqurban namusallana. Barangkaso yang Allah berikan kemampuan untuk berkorban, dia memilih untuk tidak berkorban, betabe ya aja akan dibat tempat sembahyang kamu ya sembahyang keroy mendem. Roh lah pertanyaan.
Getanya roh dalam perintah Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Salat hari raya, kemudian selesai itu sembelihlah kurbanmu. Minimal dalam satu keluarga ada satu kambing atau domba. Kibas, biri-biri, minimal 1/7 sapi. Maka akan gugur tuntutan kepada keluarga tersebut, walaupun ibadah kurban itu cuma dianggap untuk orang yang namanya disebutkan ketika penyembelihan. Tiolar muh na limong, tasir kambing sabo, atau tasir 1/7 lumo, minyaknya lagi kampakat ino. Ya kan? Maka pahala kurban ke sau, yang dianggap berkurban sau, yang namanya disebutkan ketika disembelih. Untuk 1/7 sapi cuma cukup untuk satu orang. 1 ekor kambing cuma cukup satu orang. Menyana puluh ramai orang dalam sabah kameng, nesia sabah kameng, nejuk nan sabah gerbak. Sabah kameng, negara 1/7 lima. Kesok aku niat nampak. Nampak kat ujung dari lembu sah sampai lembu 15. 15 orang nak culok dalam sabah kameng, bertuh kameng. Dalam mazhab Syafi'i dianggap tidak akan jadi kurban untuk seorang pun. Jika 1 ekor kambing maka cuma untuk satu orang. 1/7 sapi maka untuk satu orang. 1 sapi cukup untuk 7 orang. Lagiannya dalam bab kurban. Ya, dalam bab kurban. Baik pegah tentang hadis Nabi, kebanyakan sebahagian ustaz bercerita tentang Nabi ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini amlahaini. Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor kibas yang sangat gemuk dan panjang. Akranaini, yang panjang sekali tanduknya. Tumbun, panjang tanduk. Kemudian ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan, Allahumma hadihi min Muhammadin wa ali Muhammadin. Kemudian ketika menyembelih satu lagi, hadha min Muhammadin wa ummati Muhammadin. Kemudian oleh sebahagian orang mengatakan, itu berarti 1 ekor kambing boleh diniatkan untuk banyak orang. Hadis ini dipertanggungkan oleh ulama dalam madhab Imam Syafi'i kepada bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah ketika berniat hadihi min Muhammadin wa ali Muhammadin, maksudnya adalah diberikan, dikasatkan pahala untuk mereka. Kurban untuk Rasulullah, pahala dibagi kepada seluruh keluarga. Kurban untuk Rasulullah, pahala dibagi kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Itu adalah bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada getahnya umat. Kali ke kurban le Nabi. Ya, maka urung-urung yang memang benar-benar miskin, tidak mampu berkurban sama sekali, maka jangan bersedih. Rasulullah sudah berkurban dan membagikan pahala untuk getahnya bersama. Tapi untuk urung-urung yang mampu, Allah dan Rasul tetap menuntut getahnya untuk terus berkurban setiap tahunnya. Bekna alasan lagi sebahagian urung yang buat tegak kerubun, buat tegak kerubun, pugu pega. Tanya-tanya, iran dapurunan tonyo suro. Pugu jawab, ilung sabi ruh berkon, bah piuh lung tiga. Ya. Jika urung lain le, pulung sabi-sabi. Artinya mungkin dalam pandangan urung lagi yang kesangka kurbannya adalah ibadah seperti akikah. Bedanya akikah dengan kurban, akikah seumur hidup cuma 1 kali. Jika rohubut kali ke akikah le urung si, wate raya bekle tak akikah gero, kasih siga. Itu akikah. Tapi kurban adalah ibadah yang dituntut oleh Allah untuk getanya lakukan setiap tahunnya. Walaupun di tahun yang lalu getanya kali tak kurban, tonyo tuntutan hana lebih hubut dari tonyo kali, sabar. Jika ton urung kali menyahana tapubut padahal mampu gecela, tonyo menyahana tapubut tetap gecela walau kali tapubut ton yang kali. Kira-kira menyatanya bandingkan kurban persih ge gedanyo pajuh bu nah. Urang pajuh bu wate katuh ca uro nagekeun ilung bek ka bibu le pu bu la bunga bunga pi bu baro pi bu. Hana wate bunga pajuh bu wate ca uro bulam. Hana keun mesti ro pi pu bu bu ada dasa tapi hana memang ji mujadwal. Mujadwal. Bu sampai. Urung mukrubun nyan ban penting. Lagi urung pajuh bu. Walaupun ton yang kalih. Kalih ke pajuh. Tonyo. Mantang pegah. Mantang sunat berkorban. Santut mantap. Maka hanjit kun. Ilung bah kupiuh si tun. Kamu peluh tun. Kamu peluh tun. Bah lung piuh si tun.
piyuh pu. Apakah hendak piyuh pajuh bu jule? Biar piyuh kurban. Piyuh pajuh bu hendak ada syah dengan piyuh. Ya kan? Hendak kurang pahala dengan piyuh. Tapi menyia kurban kurang pahala dan menyia-nyiakan kesempatan besar yang diberikan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hana istilah untuk kurban getanyo piyuh. Selama Allah mantang berikan kesempatan, berikan kemampuan untuk berkurban, maka selalulah berkurban di setiap tahunnya, insyaallah tanyo akan mendapatkan kemudahan di urau akhirat. Kemudian nyo sampai apa padu milong entek kala lo lo. Ah tak ada undang ah, ada kada nah tanya jawab dia bewa. Ayah, lu begah be utuh hal-hal yang penting le. Kemudian dia perlu jawab. Kembali kepada masalah yang lu pegah bak per bak fon muno. Bahwa getanyo berkurban, getanyo bersedekah tidak boleh punya perasaan bahwa tanyo telah membantu orang lain. Hilangkan perasaannya. Hilangkan. Karena jika perasaan yang lagenya terjadi bak getanyo ketika ada kurban, idanya yang leurung kepu na kurban. Sayang kurung ngembu. Be hanak depu paju nah. Dimak megang tak hanapu ke belau. Nyan sagai menyena tanyan bersama lain hanapu. Tapi menye atranyan menjadi lebih kuat dalam hati tanyo, maka yang dikhawatirkan adalah hilang nilai keikhlasan. Betapa banyak orang yang ketika bersedekah atau berkurban kemudian merasa orang yang menerima sedekah dan kurbannya telah berhutang budi kepadanya. Sehingga tinggal menyapu tapakat hai tem lamate te uku ka e bo ku hai ha merbo ka pu kali. Hanayum ka hanayum lu. Jadi yang galak tak ibu yum le ulung. Sebra galak te buji bo yum. Padahal nyo tinggal masa-masa bo yum lu mo yo kada kurban. Ya, padinium kelumo ya, kebunnya padinium, padinium. Mandung dengan tabuh yum. Ternyata na sebahagian urung hawa gesit butabuh yum lagenya. Padahal urung bersedekah tidak boleh merasa bahawa dia telah menghutangkan sesuatu kepada orang lain. Pakcik sedekah me dah hutang. Walaupun dah hutang hana resmi, nyok bantukah betem larat, tapi kau ingat punya pupu bak dong singa beban subuh katro aku. Dia tidak pernah ikhlas. Manusia yang kikir selalu tidak mau hartanya lepas tanpa balasan. Yang ngekhun hana ikhlas. Urung ikhlas ketika dia bersedekah atau ketika dia memberikan daging kurban kepada urung yang terima, maka dia tidak pernah merasa dia urung lain telah berhutang budi kepadanya. Tapi juga justru urungnya merasa urung tem terima kurban gaknya adalah orang yang sangat baik dan gaknya merasa berhutang budi kepada urung yang terima. Makanya Said Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihuddiniyah mengatakan di antara tanda keikhlasan ketika kita bersedekah dalam bentuk apapun, kita tidak pernah merasa orang lain berhutang budi kepada kita. Bahkan kita merasa berhutang budi kepada orang yang menerima sedekah kita. Karena dengan getem terima sedekah kita, olehnya kita lebih pahala oleh Allah. Bayangkan menyatanya tanda juk sedekah mesti orang hanitung. Pat tanda juk pahala. Pat pahala dia. Tidak akan pernah ada. Pahala tanya adalah ketika urung-urung menerima sedekah yang kita berikan. Maka urung-urung yang ikhlas akan merasa berhutang budi kepada urung yang telah menerima sedekahnya. Kan sebalik ji. Baik dah balik. Nasi ge dah bantu urung. Sehat dah hui ji. Kah hui sehat. Mampaki. Hanapu baru salung bantu. Nyen salah dan itu tanda tidak ikhlas. Ini lagi yang cara abek pernah terharapkan pahala daripada Allah. Makanya dalam kitab Nasaihuddiniyah disebutkan para ulama-ulama dan urung saleh dahulu ketika gaknyan bersedekah kepada urung-urung lain, urung lain akan berdoa ke gaknyan. Memang adab urung yang terima sedekah berdoa kepada urung bersedekah. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima baqaita dan seterusnya. Tapi urung-urung saleh han gebiarkan ketika gaknyan bersedekah kemudian urung lain ini berdoa ke gaknyan. Han gebiarkan enan kiban sit igaknyan pun akan gemudoa lam ke urung yang telah menerima sedekahnya. Kepu karena beliau benar-benar tidak ingin bahawa sedekah yang gaknyan jo ke urung lain kemudian dibeli oleh urung lain dengan doa mereka. Sang-sang itanyo tajuk ke gaknyan demi doa gaknyan ke gutanyo.
Nya nagat hanagat. Kan lagi akai sebahagia urung nanya natro hurung urung yang mitra sedeka. Ci khun lagu le mu dua bo. Kan sabo. Ka gitari sabo pucuk kan sabo tu sabo tu. Itu biar oh bag dari padin sedeka ting on 2000 on 3000. Nyan ilanya gok. Pajan tu mandat demung pahala ambil lagi yang cara. Hana sajaan pi, hana sajaan pi. Menjual. Menjual. Pada yang tajuk bacut. Mahai lagu gua, pernah ada artis. Sapa lagu ikan badu. Mahai. Ini muka tayu je, on 2000 tajuk. Tegatat 5000, yang kata tegatat. Ada tajuk 5000, pergi tengah, yang kata lebih. Oh lebih, yang sebab bungkuh buang si. Pak itu pun lebih. Jadi yang hanagot. Yang namanya memperjual belikan. Sama lagi tanya kita bantu gop dengan harapan beri bantu. Kita tanya. Nyankan sedekah. Sedekah tidak pernah mengharap kecuali kepada Allah. Menyementang tak harap sesuatu pada bukan Allah itu bukan. Bukan sedekah. Bukan sedekah. Ilung sering lunbi pandangannya ke bulan katam sepat. Pegah tu. Gek tanya khawri ba'uru mati. Orang meninggal ada khawri. Orang tanya nasalah lho. Apa salah? Kepu ke khawri? Eh, kurung doa. Jadi, katanya kamu khawri sebagai balasan doa kau. Padahal di urung berdoa, waktu kerja, hanya agak harap balasan khawri. Maka, waktu tanya utamu khawri dengan niat sebagai bayaran doa kau sama dia kau. Akhirnya, tanya telah menjual nasi dengan doa. Maka akan menghilangkan nilai keikhlasan. Di urung dia kadang hanya agak harap sapu. Maka igaknya gemu doa ikhlas karena mengharap balasan Allah. Igaknya merempak pahala. Di kita nyau. Ah, nampu. Maka niat yang benar menyatanya utama khawri wata urung meninggal. Khawrilah dengan maksud. Yaitu supaya Allah memberikan pahala kepada nyau. Dan bergetruh pahala kepada urung yang telah meninggal. Nyan yang beres. Kan karena balasan doa. Tapi karena memang urung jak bak urung meninggal bak keluarga tanyo yang meninggal gemu doa dengan betroh pahala urung meninggal itanyo tabet khauri urungnya dengan kasat betroh pahala urung meninggal. Jadi bandua tertuju ke urung meninggal. Maka berarti puyang ta pegat lagi tanyo di atuh di rumah dukanyo sama-sama menghasilkan pahala kepada urung meninggal. Tapi menyaitanyo tabuh sebagai balasan doa gop igop imu doa karena Allah gop ikirim pahala ke urung syi tanyo itanyo hana dikirim tabuh api. Ini adalah kerugian tanyo. Maka niat yang benar kiban bandua tanyo pi ta ikhlaskan bahwa ahote dam khauri dengan kasat ya Allah dengan khaurinyo dengan sedekahnyo khauri yang sedekah kan dengan sedekahnyo neputroh pahala ke urung yang sudah meninggal. Jadi urung doa kedeh tujuan itanyo pun kedeh ke urung meninggal. Alhamdulillah. Bek sampai rugo gop yang kan keluarga ikirim ke urung meninggal. Itanyo hana tepu api. Yang adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Kiban sit, maka itanyo hana urusan dengan berdoa. Lada murung ban et im doa becut. Siat kali im doa. Bek bu ber im dem. Musa. Jadi maka perlu tanya ngelom sebenarnya iran mesedekahnya kepu. Kepu ne. Ya kan? Padahal dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu an. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Faqala, "Na'am." Wa fi riwayatin ukhra disebutkan, "Ayyu sadaqah afdal ya Rasulullah?" Faqala, "Saqyul ma." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berdasarkan daripada Aisyah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lantas menceritakan kepada Rasulullah, "Inna ummi uftulitat nafsuha." Ya Rasulullah, ibuku meninggal secara tiba-tiba. Maka katanya sedih dan gedanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Ya Rasulullah, menyelung cuk harta lung kemudian lung sedekah, lung kasat ke maklung. Afalaha ajrun, napa halah katanya? Dina terang lung buah Nabi. Pung jawab Nabi, "Na'am." Pahala. Kemudian dalam riwayat lain, urung ini urung agamnya yang ditanya yang si kata kepada Rasulullah, "Ayyu sadaqah afdal ya Rasulullah?"
sedekah apa yang paling baik kuberikan supaya ibuku mendapatkan pahala. Dalam riwayat itu disebutkan saqiyul ma, berikan kepada orang air. Ya, benar. Jadi intinya bersedekah kepada orang meninggal itu tidak masalah dan pasti sampai karena memang Rasulullah mengatakannya. Ya, true. Maka karenanya itu baik tapi wadah sedekah, boh dalam bentuk khauri atau dalam bentuk peng atau apapun namanya sedekah, maka itu kasatlah ya Allah ngan sedekah lon kurungnya nepetroh pahala kepada urung meninggal. Nyo menansit di dalam ibadah kurban. Maka mudah-mudahan dengan kurban yang kita lakukan, jangan pernah merasa kepentingan orang lain. Menyamara merasa kepentingan orang lain, oh watetanyo hana mangat ate ngan urang lain hanja dehle da kurban. Ilok kampungnyo hai ku kubeli. Tai berasa hai bantu. Mesu. Ya, maka patutlah dipertanyakan gedanyo tujuan berkurban apa? Apakah kepentingan orang ataukah kepentingan diri kita sendiri? Maka perlu kita pertegas, kurban adalah kepentingan diri kita. So manteng yang na kemampuan berkurbanlah, karena kesempatan cuma akan datang setahun sekali. Tahun depan belum tentu menjadi milik bagi kita. Kadang umur kita hanya teruh batun ke, atau kadang ada teruh harta kita tidak lagi seluas lagi batunnya. Maka manfaatkanlah kesempatan yang dipilih Allah, sama-sama getanyo berkurban dengan mengharapkan pahala besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo, dan Allah mengampuni banyak sekali dosa-dosa. Kemudian